Selamat datang ke Morodok Teco National Stadium, Phnom Penh. Perlawanan tumpuan, perlawanan terakhir membabitkan ASI di kumpulan A dengan Kemboja turun menentang Timor Leste. Dengan Kemboja lakukan beberapa pertukaran dengan Leng Nora tidak berada dalam kesebelasan utama pada perlawanan yang cukup penting ini setelah dia mengalami sedikit kecederaan pada perlawanan tempoh hari. Dengan Timor Leste mengekalkan hampir kesemua pemain untuk kesebelasan utama mereka kecuali memasukkan kembali pemain harapan mereka Paulo Gali yang dilihat cukup-cukup bertenaga pada perlawanan tempoh hari ketika mereka menumpaskan Brunei dengan keputusan 3-1. Sudah pun bermula. Timor Leste memulakan gerakan, percubaan awal, gerakan awal untuk Timor Leste. Mozinho, oh, berjaya ditampan oleh Ho Kim Hoi. Wow, berlangsung baru 17 saat. Mozinho dengan satu percubaan kaki kirinya muncul saja. Ho Kim Hoi sudah pun bersedia untuk nampan bola tersebut. Dan Mozinho Barreto de Lima. Dayung sudah di tangan, perahu sudah di air. Mozinho dengan percubaannya. Mozinho dengan mensasarkan di sebelah kiri Ho Kim Hoi. Sisi yang cukup berbeza dapat kita lihat permainan yang ditunjukkan oleh Timor Leste. Pendek saja. Taran percaya ditanduk. Senivio pendek untuk Paulo Gali. Hantarannya baik. Peluang. Satu percubaan. Oh. Yang datangnya dari Cristiano Moniz Fernandez. Pises untuk Sosidan. Sopan Makara. Sekali lagi mereka kehilangan penguasaan. Umpanan untuk Mozinho. Peluang untuk Timor Leste. Ho Kim Hoi. Anda perlu berterima kasih kepada Ho Kim Hoi. Baru berusia 17 tahun pemain ini. Lihat ada rakan di sebelah kanan. João Bosco. Taran dari João Bosco. Percubaan. Oh! Jaringan gol sendiri. Bermula dari gerakan Paulo Gali. Dan João Bosco dengan percubaan kaki kirinya. Tertampan kepala Yusati. Dan terus masuk ke gawang gol Kemboja untuk Timor Leste. Kini berada di hadapan. Peluang untuk Timor Leste. Sekali lagi dari Mozinho. Tepat ke arah Ho Kim Hoi. Menakjubkan apa yang ditunjukkan oleh Mozinho dalam 33 minit yang pertama ini. Taran dari Paulo Gali. Jaya ditampan oleh Kim Hoi. Percubaan terus dari Paulo Gali. Sedikit. Sosidan. Kadar umpanan mencari Rotana. Peluang dari Rotana. So Rotana setakat ini merekodkan satu jaringan dengan satu percubaan tepat ke arah Junildo Pereira. Dan tamat. Whistle yang ditiupkan oleh Zulfika Mustafa menandakan Timor Leste layak ke paruh akhir selaku juara kumpulan A dengan keputusan masa penuh Kemboja 0, Timor Leste 1. We thank you for your attendance this evening and hope enjoy the match as much as we did.